Messi. Mantap. Barcelona 5. Mantap. Oke, makasih. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis Singgawe. Halo, selamat siang Singgawe. Sekarang saya ada di KM Barcelona 5A. Sama dengan Om Kudus. Ada juga Nakoda KM Marka 5. Nama Pak? Jetwin sama Tara. Jetwin sama Tara. Tara. Sementara apa ini Om Kudus? Bersih-bersih. Oh, sementara bersih-bersih ini. Di kapal, para penumpang enak tidur, begitu nyaman. Kapal cukup bagus ini, di ombak nyaman. Jadi, sampai di pelabuhan, kasih bersih? Kasih bersih, mesti. Kasih bersih semua ya? Iya, kasih bersih. Karena utamakan kebersihan. Utamakan kebersihan. Nah, supaya penumpang. Wah, supaya penumpang nyaman. Enak. Sehat juga ya. Sehat. Wow. Oke guys, sementara kali ini kita akan bahas tentang pelayanan kebersihan di KM Barcelona 5. Tadi kita so berjalan dengan Om Kudus, tadi so ada lihat bagaimana para ABK membersihkan kapal ya, ketika kapal itu sandar. Nah sekarang kita akan dengar seperti apa yang akan disampaikan oleh Cap. Cap. Itu setiap kapal datang itu dibersihkan itu seperti apa itu? Oke, untuk masalah kebersihan ini kan apalagi ini kapal penumpang ya, ya. Itu diprioritaskan karena memang kebersihan itu penting ya. Setiap kapal tiba di satu pelabuhan akhir dari Manado, kalau berarti kan Meo pelabuhan akhir ya, itu memang sudah jadi kewajiban ya yeah. ABK untuk membersihkan kapal supaya ketika kembali dari Beo ke Manado kapal sudah bersih semua. Bersih. Ya, untuk rutin ya? Rutin, memang setiap pelabuhan? Setiap pelabuhan. Bahwa ini adalah keharusan dan kewajiban bagaimana ABK dan manajemen itu membersihkan untuk semuanya untuk penumpang supaya mereka nyaman berangkat dengan Barcelona 5. Supaya juga ini juga untuk kesehatan kan? Untuk kesehatan juga. Jadi sampah itu ya, tetap diprioritaskan itu ada tempat, ada kantong. Jadi setiap keberangkatan juga kita informasikan untuk penumpang ataupun anak buah kapal itu dilarang membuang sampah sembarangan, apalagi di laut. Oh, apalagi di laut, guys. Itu tidak diperbolehkan membuang sampah di laut. Jadi buang sampah karena kita punya tong-tong sampah yang sudah disiapkan berapa titik, baik titik 1, titik 2, titik 3, sampai titik 4. Jadi tetap pemberitahuan selalu ada, selalu diingatkan untuk penumpang ataupun anak buah kapal. Jadi sampah tidak sembarang dibuang, amat terlebih ke laut. Tidak diperbolehkan sampah di laut. Jadi guys, KM Barcelona 5A juga sudah menerapkan bagaimana soal sampah ya, bahwa tidak boleh dibuang ke laut. Nah, kalau tidak boleh dibuang ke laut, di kantong-kantong sampah itu dibawa kemana? Oke, jadi kantong sampah itu kita bawa lagi ke Manado. Di Manado kita kan turunkan di pelabuhan, itu nanti pihak pelindo yang angkut pakai mobil sampah mereka. Oh, jadi di sana sudah ada? Ada, sudah. Sudah ada tempat untuk bagaimana Karena dibuang. Kita kan bayar distribusinya, Pak. Setiap sana kita bayar masalah sampah ini ada khusus untuk pembayarannya. Di pelabuhan Manado? Iya, di pelabuhan Manado. Jadi sampah sudah termasuk dalam distribusi ya untuk biaya semuanya, biaya operasionalnya termasuk sampah ya. Iya, sampah. Berarti sampah sana pelindo yang handle semua. Handle semua. Ya. Ternyata guys, itulah siklus dari sampah yang sering kita lihat sampah-sampah yang ada di kapal, dan ternyata memang sudah disampaikan oleh Cap bahwa sampah itu dikelola secara baik supaya termasuk tidak boleh dibuang ke laut ya, guys. Oke. Cap, terima kasih Cap atas penjelasan tentang kebersihan. Oh, Om Kudus juga kasih bersih apa ini Om Kudus? Dan? Oh, ini sampah-sampah. Ini kita sampah-sampah dari penumpang ini ya. Wow. Kong ini usia ada baku bantu ini dan usia yang baju jual ada baku bantu. Oh, yang baju jual baku bantu dan tukang.
Oh, yang mau bantuan ini baku bantu kasihan. Musik dari baku bantu ini, Dang. Kapal cukup bagus, cukup nyaman untuk terbang ke laut. Wow, luar biasa ini kapal. Dorong bilang kapal terkeren. Kapal bagus. Nyaman tipe ini kalau masih bersih, lihat guys. Ini wow. Ah ini ya. Oh rupanya ini mama banyak sekali ya baku bantu ini. Baru habis bikin bersih begini, Pak. Bersih. Baru terampil dan pewangi. Oh masih mupel ini dah. Iya, pewangi. Oh habis sesapu masih mupel. Iya, pewangi. Wow. Kong DP sampah tentunya nak mau buang ke laut kan? Ya enggak. Ini boleh buang sampah ke laut. Ini boleh buang sampah ke laut. Di Manado semua sampah. Bawa di Manado nanti dibuang di Manado. Tempat sampah. Oh itu tempat sampah ya, sana ya? Iya. Itu ember-ember hijau itu kan? Iya. Wah. Ini ya usi sementara aja baku bantu. Ramai sekali sekarang guys di dek berapa ini? Dek 2. Dek 2 ya, sementara kasih bersih. Mama-mama penjual jajanan juga sementara bantu-bantu. Barcelona 5 selalu di hati. Wow, Barcelona 5 selalu di hati. DP ABK ramah-ramah. DP ABK ramah-ramah ya? Ramah-ramah. Kong Bapak ini kapasitas apa ini Bapak? Penumpang. Pelanggan setia. Dari Valentin, Margaret hingga di ke Barcelona 2, Barcelona 3, Barcelona 3 sampai Barcelona 5. Selalu di Barcelona. Oh begitu ya. Barcelona yang terbaik. Oh begitu. Oke. Kebersihan, kenyamanan, keramahan dari ABK, so yang terbaik. So yang terbaik. Mana? Jadi tidak pernah berpindah ke lain hati. Tidak pernah. Oke, ini termasuklah ini Om Kudus. Om Kudus ini sepengetahuan saya ini orang paling ramah, ya toh, paling murah senyum, eh, Om. Paling banyak fans ini. Ini Om Kudus banyak fans ini. Wah, tambahkan kebaikan para penumpang. Oh, nah, begitu ya. Orang baik sama penumpang juga baik. Iya. Karena turun sistem mencari. Sistem mencari ya. Jadi buat tanam jasa para penumpang. Berangkat jam berapa sewa antar ini? Jam 12. Jam 12. Tujuan Melong. Tujuan Melong ya. Oh. Saya masih mau sapu ini. Kong, tante jaga bawa sesapu bagaimana ini? Mas sapu supaya bersih di Barca. Bisa pencaharian lancar. Oh, masa? Karena inilah tempat pencaharian kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat. Oh begitu ya. Disinilah tempat untuk pencaharian. Oh. Cari nafkah hidup setiap hari. Setiap hari ini tante berjual di sini, Dang. Iya. Berarti tante merasa memiliki juga ini kapal ini, mesti kasih bersih. Iya. Karena disinilah tempat rumah kami untuk mencari kehidupan. Tante nama siapa? Andre Tamatoneng, asal dari mana tante? Moronge, berarti Kecamatan Moronge. Kecamatan Moronge, desa apa di Moronge? Desa Moronge Induk. Orang. Kong berarti dari pagi-pagi so standby di Lirung dah. Dari pagi-pagi jam 5. Usia lagi dari. Oh dari Saribabu, iya. Jadi memang so standby jam 5 dari so di pelabuhan Lirung. Oh, naik kendaraan. Sampai jam 5 atau tengah alam sedikit. Berarti langsung naik dari? Naik ke kapal. Pada kapal. Salibabu, desa apa di Salibabu? Salibabu, desa Bowone. Oh, di Bowone, Salibabu, iya. Bajual, berarti nanti pulang sebentar lagi? Dari Beo. Oh, dari Beo? Dari Beo, India, dengan Tia Melo, Rinung, baru Oke. Oke, Dang. Makasih, Usi. Yo.